Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Shopbreaker atau Shopgrab yang belum Shopgrab, tolong di Shopgrab karena Shopgrab itu gratis. Oke, teman-temanku dimanapun Anda berada. Oke, kali ini di kesempatan kali ini sebelumnya saya sudah berjanji untuk memberitahu efek samping kopi hitam ya yang kita nikmati sehari-hari. Oke, teman-teman, apapun sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, karena sesuatu yang dilakukan dengan berlebihan itu maka hasilnya juga tidak akan bagus ya teman-temanku dimanapun Anda berada. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan manfaat kopi hitam ya teman-teman, dan yang sekarang saya berikan yaitu adalah efek sampingnya, karena saya sudah berjanji untuk memberitahu tentang efek samping daripada kopi hitam ya tanpa gula. Oke, teman-temanku, sebagai penikmat kopi kalian tidak perlu resah ya teman-teman, karena semuanya pun ada timbal baliknya ya. Ada manfaat berarti ada efek sampingnya. Yang penting kita jangan melakukannya dengan berlebihan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Oke, lakukanlah sesuai dengan takaran. Oke, jadi begini teman-temanku dimanapun Anda berada. Oke, poin demi poin saya akan coba untuk jelaskan. Jadi saya di sini menjelaskan efek samping kopi hitam tambah gula ada 4 ya teman-teman. Jadi ntar satu persatu saya coba menjelaskan. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke teman-temanku. Efek sampingnya. Yang pertama, menjadikan kita susah tidur. Oke teman-temanku, belum saya akan jelaskan. Jadi yang kedua, yaitu membuat kita gelisah. Dan yang ketiga, dan yang ketiga yaitu bisa membuat nyeri pada perut. Dan yang keempat ya teman-temanku, yang keempat menjadikan jantung kita berdebar. Oke, jadi satu persatu saya akan coba jelaskan ya teman-teman. Dari poin yang susah tidur, gelisah, terus nyeri perut dan detak jantung, saya akan coba jelaskan dan disimak ya teman-temanku seperti apa ya. Yang pertama adalah susah tidur. Yang pertama, sulit tidur atau susah tidur. Jika dikonsumsi secara berlebihan, kopi hitam dapat menyebabkan Anda menjadi sulit tidur. Kurangnya waktu tidur akan menurunkan kesiagaan dan kinerja Anda di siang hari. Oleh karena itu, batasi asupan kopi hitam agar tidak mengganggu waktu istirahat Anda di malam hari. Oke teman-teman, jangan berlebihan. Yang kedua, gelisah. Rasa gelisah atau cemas juga bisa muncul ketika Anda mengonsumsi kopi hitam secara berlebihan. Pasalnya, kafein yang terkandung di kopi dapat menghalangi pelepasan hormon adenosis, hormon rasa lelah di otak, sehingga membuat Anda sulit untuk merasa tenang dan beristirahat. Tiga, yang ketiga, nyeri perut. Kopi hitam memiliki efek pencahar dan merangsang pelepasan asam lambung, sehingga bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan sakit perut. Selain itu, mengkonsumsi kopi hitam secara berlebihan juga dapat memperburuk kondisi penyakit asam lambung atau GERD yang akan menimbulkan keluhan berupa nyeri ulu hati. Oke teman-temanku, pokoknya minum kopi sewajarnya ya, jangan pernah berlebihan. Oke. Yang keempat, bisa menyebabkan jantung berdebar.
efek samping lain yang bisa muncul akibat terlalu banyak mengonsumsi kopi hitam adalah jantung berdebar. Kafein dalam kopi hitam akan merangsang jantung berdetak lebih cepat. Untuk mencegah hal ini, Anda perlu membatasi konsumsi kopi hitam. Secara umum, batas aman konsumsi kopi untuk pria dan wanita dewasa adalah 4 sendok per hari dengan kandungan kafein sekitar 400 mg, sementara untuk wanita batas konsumsi kopi yang aman hanya 2 cangkir per hari dengan kandungan kafein tidak melebihi 200 mg. Oke teman-temanku, itulah ya penjelasannya. Oke teman-temanku, dimanapun Anda berada, sahabat Shockbreaker atau subscribe yang belum subscribe, jangan lupa untuk dipencet tombolnya ya. Terima kasih ya teman-temanku yang sudah menyimak ya. Itulah penjelasannya teman-teman, efek samping daripada kopi hitam tanpa gula. Mudah-mudahan pengetahuan yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Tidak ada kata salah yang saya ucapkan atau pengertian penjelasan yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 172. Oke.